Manfaat kesehatan dari makan jahe mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada manfaat kesehatan dari makan jahe mentah. Jahe mentah adalah bahan yang populer di banyak resep masakan. Sahabat herbal bisa menemukannya dalam hidangan pedas, minuman, makanan penutup, bahkan sebagai suplemen kesehatan. Jahe segar syarat dengan nutrisi yang meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Berikut ini adalah 4 manfaat kesehatan memakan jahe mentah untuk tubuh manusia. Yang pertama adalah meredakan mual dan muntah. Jahe mengandung senyawa antiinflamasi alami yang membantu mengurangi pembengkakan di saluran pencernaan sahabat herbal. Ini dapat membantu mencegah mual dan muntah. Jahe juga dikenal karena kemampuannya untuk meredakan sakit perut dan juga menjadikannya pilihan yang bagus jika sahabat herbal menderita gangguan pencernaan atau mulas. Kemudian yang kedua adalah mengurangi peradangan. Jahe mengandung senyawa antiinflamasi yang disebut dengan gingerol, yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri. Ini adalah antiinflamasi alami yang melawan peradangan kronis dengan menghambat produksi bahan kimia. Ini akan memudahkan sahabat herbal untuk sembuh dari cedera atau penyakit, sekaligus mengurangi pembengkakan dan rasa sakit yang terkait dengan radang sendi, kram menstruasi, sakit kepala, dan migrain. Kemudian yang ketiga adalah mencegah diabetes. Salah satu masalah kesehatan yang paling umum di dunia adalah diabetes. Jika sahabat herbal menderita diabetes, tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah dengan baik, yang dapat menyebabkan berbagai gejala termasuk kelelahan, penglihatan kabur, dan bahkan penurunan atau penambahan berat badan. Jahe telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar glukosa darah baik pada orang sehat maupun pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Gingerol yang ditemukan dalam ekstrak jahe mentah juga telah terbukti mencegah perkembangan diabetes mellitus tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas jaringan otot terhadap insulin sekaligus menurunkan lipid atau lemak di hati. Kemudian yang keempat adalah menurunkan tekanan darah. Cara paling umum untuk menggunakan jahe adalah dengan memarutnya dan menambahkannya ke makanan sahabat herbal. Hal tersebut memungkinkan sahabat herbal untuk menikmati manfaat kesehatan dari jahe mentah tanpa harus mengunyah sepotong akarnya. Jika sahabat herbal ingin memanfaatkan semua jahe mentah yang ditawarkan, cobalah membuat jus segar dengan beberapa bahan lain seperti apel, wortel, dan juga seledri. Sahabat herbal juga bisa mencampurnya menjadi smoothie atau bahkan menggunakannya sebagai bumbu untuk daging seperti daging ayam atau sapi. Oke sahabat herbal, tadi beberapa manfaat kesehatan dari makan jahe mentah. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.